So saya ingin bercerita sikitlah tentang peranan UMNO di IP ini. Dan saya pun memang faham, tapi kita kena belajar sejarah. Dulu ingat tak masa zaman tahun 1980-an apabila Tun Dr. Mahathir masa itu adalah menteri, Perdana Menteri kita. So apabila dia buat satu dasar, itu dasar pandang ke timur, ingat eh? So pasal dasar ke timur tu dia minta kita supaya mempelajari dan juga menghormati orang-orang Jepun daripada segi peranan dan apa je. Ketika itu saya tengok orang-orang Melayu tak boleh terima eh? Sebab yalah, Jepun pernah jajah kita, Jepun pernah, you know, bukan setakat jajah, bunuh kaum saudara mara kita, kawan-kawan kita, dan menjadikan orang Melaya masa tu, orang Melayu kita ni dalam keadaan yang terseksa dan dalam keadaan yang tertekan eh. Tapi sejarah tu bertukar apabila dasar pandang ke timur tu yang dibawa oleh Tun Dr. Mahathir ketika itu dapat diterima. Tapi ini sebenarnya adalah proses. Inilah analogi yang saya nak cakap tadi, apabila UMNO dan DAP ni sebenarnya dia adalah proses. Proses untuk penerimaan ni mengambil masa yang agak lama. Proses asimilasi ni agak, orang kata, perlu berada dalam satu keadaan yang begitu tenang supaya jangan ada keadaan-keadaan yang boleh mengeruhkan suasana. Masa tu kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh pemimpin-pemimpin DAP seperti Tony Puah ni perlu dihentikan supaya proses ini berjalan dengan baik dan lancar. So sekiranya ada perkara-perkara yang tidak puas hati, ada perkara-perkara yang tidak suka, perlu dikatakan dalam keadaan yang tertutup. So macam inilah juga. So sekarang ni apa kita dengan dengan DAP? So inilah ibaratnya seperti hubungan kita dengan Jepun dulu. Dulu kita dengan kerajaan negeri Jepun ni kita marah kan? Orang Melayu tak boleh terima apa semua. Tapi bila sekarang ni Jepun lah orang yang kita dambakan untuk menjadi sebagai seorang ataupun jadi rakyat yang baik. Selalu kita memikirkan, oh sebenarnya Jepun membawa polisi-polisi atau dasar-dasar yang baik kan, betul tak? So ini yang sebenarnya yang kita lakukan, dan analogi dia sama. Dan masa sebenarnya yang menentukan segala-gala ni. Kita bukan cakap sekarang kita cakap dan besok lusa akan berlaku benda yang baik. Tak, benda ni akan mengambil proses. Pasal kita kena faham proses ni sikit demi sedikit. InsyaAllah kita bagilah keyakinan penuh kepada Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Presiden UMNO, agar apa yang dirancana dan apa yang dibawa oleh beliau ni menjadi satu politik baru untuk survival parti. Sebab masing-masing ingin survival dalam konteks politik eh. UMNO pernah berada dalam keadaan yang begitu teruk, hampir mati. Tapi bila kita diberi peluang macam ni, kita kembali untuk membawa. Dan kita faham sentimen di bawah ni. Tapi dengan keberadaan kita dalam kerajaan ni, kita rasa kita boleh menjadi check and balance untuk apa dasar-dasar yang menggugat tentang kesemuan orang Melayu, bahasa Melayu, raja-raja Melayu, agama Islam. So kalau kita berada di dalam, at least kurang-kurangnya kita boleh melihat dan kita boleh melaksanakan daripada kita duduk di luar. So inilah menjadi perkara yang kita dokong dalam kita punya kerajaan perpaduan, insyaAllah.